Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umari dunia wa ad-din Salatu salamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah sadri wa sir amri Wa halul uqdatan min lisani Yafkahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim

an Abdullah bin Al Amr bin Al As radhiyallahu anhu ma anna an, an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ballighu anni walau ayah Abdullah bin Amr bin Al As mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu pernah berpesan ballighu anni walau ayah sampaikanlah pesan itu walaupun satu potong ayat sepotong ayat ini berarti perintah ini wajib ya kita wajib menyampaikan bagi yang tahu wajib mendengar bagi yang tidak tahu kalau sudah tahu disampaikan kalau orang itu sudah tahu dia disampaikannya mudah-mudahan tergolong ke dalam apa yang dikatakan dalam hadis lain katanya di sini hadis Imam Tirmizi hadis Imam Tirmizi innallaha malaikatahu wa malaika ahlus wa samawati wal ard hatta fi juhriha wa hatta Layusalluna ala muallimi an-nasakh al Orang tua kalau dia sudah tahu sepotong dua ayat, sepotong dua hadis, sepotong dua hikmah lalu disampaikannya, katanya orang itu akan didoakan oleh Allah supaya mendapat rahmat, akan didoakan oleh malaikat supaya dosanya diampunkan, akan didoakan oleh semua penghuni langit dan bumi sehingga semut dalam lubangnya, ikan di laut turut mendoakan orang yang mengajar orang lain. Jadi kalau kita mendengar ilmu, tujuannya bukan untuk menerima maklumat ilmu saja, untuk menyampaikan balighu anni walau ayah sampaikanlah kata Rasulullah pesan Rasulullah ini walaupun sepotong ayat. Jadi mudah-mudahan kita tergolong ke dalam orang yang mau belajar dan mau menyampaikan. Kalau orang tuh belajar dan menyampaikan, dia akan dapat rahmat dari Allah dan akan didoakan oleh malaikat, semua penghuni langit, semua penghuni bumi, semut di darat, ikan di laut mendoakan. Ada hadis dari Imam Imam Tirmizi. Ada juga hadis lain mengatakan di sini e, orang yang rajin belajar mudah jalannya ke jannah. Waman ilal jannah. Orang yang tekun belajar rajin belajar mencari ilmu mudah jalannya ke jannah ke surga nanti. Kita masih membicarakan sudah hari ketiga, hari keempat ini ya tentang seluk-beluk tipu daya setan iblis terhadap manusia. Kemarin kita bicarakan surah Zuhruf, sebelumnya surah Al-Isra. Sekarang kita ambil surah Al-Mujadalah ayatnya satu ayat saja. Surah Al-Mujadalah. Subhanallah. Ini sangat menakutkan ya. Sangat menakutkan. Nanti kalau ada masa pulang ke rumah, lihatlah Quran, bukalah Quran, sampaikan kepada anak istri halaman 544 544 ayat 19 surah al mujadalah. Apa katanya di sini Allah memperingatkan tentang tipu muslihat iblis ataupun syaitan iblis. Aul bilahi shaytan istahwad alaihi mu shaytan fa ansahum zikr Allah ulaiq hizb ala inna hizb al Humul khasirun. Sadaqal azim nas'alul afal afiyah Allahumma inna nas'aluka al afal afiyah Ayatnya tidak sampai dua baris Tidak sampai dua baris Satu baris setengah saja Satu setengah baris Istahwaza alaihimu syaitan Ada orang itu yang, yang dikontrol oleh setan ha. Nah, ini cerita orang yang dikontrol oleh setan nih Mudah-mudahan kita terlindung ya Istahwaza alaihimu syaitan Syaitan memonopoli orang itu manusia dua saja ya manusia terbagi dua ada yang dijaga oleh setan diawasi oleh setan ada yang dipelihara oleh malaikat itu yang disebut dalam ayat tadi yang kita baca dalam salat ya ya tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki marziyah, fi ibadi jannati itu orang yang dikontrol oleh malaikat Besok lusa mungkin kita akan bicara tentang orang yang dikontrol oleh malaikat. Orang yang bersama malaikat, bersama Allah. Orang yang bersama syaitan, Allah membiarkannya. Allah tidak mengurusnya. Nah, lihat di sini. Orang itu dikontrol oleh syaitan. La ilaha illallah. Kalau dia tidur di malam hari, ndak ingat nak tahajud. Tidak ingat nak ke masjid. Subhanallah siang malam dia ingat nak pegang Quran dah ada bersama Al-Quran kalau orang itu bersama Al-Quran orang itu bersama Allah kalau orang itu bersama Al-Quran orang itu bersama Malaikat La ilaha illallah kalau syaitan iblis jangan pegang Quran pak katanya jangan pegang Quran bu Dah ada terlintas dalam pikirannya untuk bersama Al-Quran dikuasai oleh syaitan mereka itu dikutak-katikkan oleh syaitan subhanallah dikontrol oleh syaitan fa ansahum zikrullah lalu lupa berzikir Tidak ada subhanallah dalam kehidupannya tidak ada Alhamdulillah Tidak ada Allahu Akbar Tidak ada La ilaha illallah Tidak ada Salawat Tidak ada Tasbih Tidak ada Istighfar Tidak ada Quran Tidak ada Suratul Ikhlas Subhanallah Subhanallah Fa'ansahum zikrullah. Lalu orang itu dilupakan setan untuk berzikir kepada Allah Tidak ada masjid Subhanallah. Kadang-kadang solat fardu pun tercicir. La ilaha Tidak ada solat berjamaah. Tidak ada solat sunat. Tidak ada ilmu. Tidak ada majlis ilmu. Aktivitas yang paling ditakuti iblis. Kalau orang itu duduk dalam majlis ilmu. Karena kemarin kita ada bicara. Waktu menerangkan ayat surah Zuhruf. Orang yang ditipu oleh iblis dia tidak perlu kepada ilmu wa yahsabuna annahum muhtadun kemarin ya ha. mereka melihat dirinya tidak ada kurangnya kurangnya pitih saja duit saja kurangnya duit tinggal rumah tinggal kebun sawit tinggal kekayaan tinggal kalau ilmu ada di dadonyo amal saleh ada dalam kehidupannya itu yang kadibawanya Fa ansaahu zikrullah lalu orang itu dilupakan iblis dari zikrullah. Ha. Istahwad alaiy orang tu dijaga oleh syaitan. Fa ansaahu zikrullah syaitan membuat orang itu lupa untuk berzikir. Apa zikir tu nyonyo? Sudah tau nyzikir. Subhanallah. Padahal kalau kita lihat ayat-ayat perintah berzikir, ha, contohnya kita lihat surah Al Ahzab contohnya, katanya apa di sana? Ya Allahina amanu zukurullah zikran Orang orang beriman berzikirlah sebanyak banyaknya kepada Allah. Ha. perintah ketaatan dalam Quran yang suruh banyak dilakukan adalah zikir. Uzkurullah zikran kasira ayat 41 surah al ahzab alamat 423 ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wa ayyuhal yang beriman berzikirlah sebanyak-banyaknya kalau Quran dibaca sejus hari sedikit masih hmm. orang dulu kata Imam Nawawi kebanyakan mereka ada yang tiga juz satu hari artinya sepuluh hari khatam Quran ada yang dua juz kalau sejus hari itu jarang katanya kalau kita bercermin melihat keadaan umat Islam di zaman awal subhanallah subhanallah <tuh> lalu ayat seterusnya ulaika hizbus syaitan orang yang lupa berzikir itu karena dipengaruhi oleh iblis itulah grup iblis ha. iblis ini banyak grup kadang suami grup iblis istri grup iblis lalu ndak ada agenda zikir dalam keluarga sepertinya suami duduklah 5 menit, 10 menit, 15 menit bersama istri duduklah bersama anak ayo nak kita berzikir keluarga berzikir berjamaah ada dalam sunnah ya tapi tidak diamalkan. Kalau makan berjemaah ada, kalau de duduk depan media berjemaah ada, du duduk depan media Allah Al Quran, media malaikat, media media Jannah, media penghuni surga tidak ada. Hmm. Ulai syaitan orang yang tidak ada agenda zikir dalam kehidupannya dilupakan oleh syaitan itulah grup syaitan hizbus syaitan kumpulan syaitan komplotan syaitan jelas dalam Quran disebut ya ala inna hizbus syaitan khasirun komplotan setan ini rugi hidupnya meninggal ayah anak tidak didik berzikir istri terbiar maka anaknya terbiar istrinya terbiar ditinggal oleh suami tidak dididik suami mati, ayah mati, dosonyo ndak mati, dosonyo hidup. Meninggal istri, meninggal suami istri, ditinggalkan anak yang lalai, ndak ke masjid, ndak ada Quran. Mak bapak meninggal, dosanya hidup mengalir. Nauzubillah, summa na Dalam hadis lain dikatakan, rumah yang anda tidak ada zikir di rumah itu kediaman rumah tidak ada zikir di dalam tidak ada Quran di dalam tidak ada tahajud tidak ada sholat sunat dia ya sholat fardu di masjid ya dalam Islam sholat fardu di masjid di rumah sholat sunat tidak diisi rumah itu dengan sholat sunat tidak diisi dengan Quran dengan zikir dalam hadis dikatakan ada hadisnya di sini ya rumah itu kubur kuburan penghuni rumah yang tidak berzikir ada juga hadisnya di sini penghuni rumah itu bangkai mayat la ilaha illallah subhanallah subhanallah ah ulaika hizbus syaitan mereka itu komplotan syaitan ala inna hizbus syaitani khasirun komplotan syaitan itu hidupnya rugi itu ayat 19 <tik> solusinya ada ayat dalam 22 nah, solusi ini tadi masalah ayat 19 ini masalah ada apa jalan keluarnya lihat ayat 22 radhiyallahu anhum hizbullah ala orang itu diridai Allah Allah ridha terhadap mereka Radhiyallahu anhum Allah ridha terhadap penghuni rumah tu kerana dia berzikir kerana dia bersolat dia semayan tahajud dia semayan sunat dia bertazkirah di rumahnya Allah ridha terhadap mereka orang yang membuat keridhaan Allah di rumahnya ulaika hizbullah itulah kumpulan Allah komplotan Allah subhanahu. tadi komplotan syaitan ini komplotan Allah perhimpunan Allah persatuan Allah persatuan yang mencari ridha Allah ala inna umul muflihun komplotan Allah ini untung dia meninggal ayah anaknya ke masjid anaknya bersama Quran tidak lupa Quran dalam kesehariannya meninggal ayah ayahnya mati pahalonya hidup ulaika Hezbollah ala inna hizbullah humul muflihun komplotan Allah ini grup Allah ini untuang lah mati itu pahalanya itu amal salahnya itu melalui anak melalui istri melalui cucu melalui masyarakat melalui dunsana cucu kemanakan yang diurus elok-elok Umat yang dididik untuk mencintai-mencintai kita Allah, mencintai ilmu, mencintai Islam, mencintai orang saleh. Ha. Jadi ada dua pilihan. Pertama orang tu mati dosonya tidak mati. Yang kedua orang tu mati dosonya mati, pahlonya hidup Ah. Ha. Ulaika hizbullah, mereka inilah kumpulan Allah. ala inna muflihun kumpulan Allah itu hidupnya sukses mereka sukses hidup sukses mati yang tadi gagal hidup gagal mati la nauzubillah nauzubillah mudah-mudahan bermanfaat ya jadi pulang ke rumah nanti lihatlah ayat 19 surah al-mujadalah alaman 544 sambungannya alaman 545 ayat 22 yang menyatakan orang yang beruntung orang yang hidupnya untung matinya untung tidak ada ruginya yang tadi rugi rugi hidupnya rugi matinya rugi la ilaha mudah-mudahan kita dilindungi Allah ya jazakumullahu khairan barakallahu fikum inni uhibbukum fillah wala mazidna wala wa akrimna wala tuhinna wa atina wala tahrimna وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنا يا كريم يا حي رحمتك نستغيث يا حي رحمتك نستغيث يا حي قيوم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته